Ni abang dah tunjuk contoh. Jadi 2 1/4. Yang pertama sekali kita tengok, kena tengok berapa bahagian. Dalam macam ni berapa bahagian? 2. 2 bahagian. Jadi itu sebab abang buat 2 KitKatnya. Sekarang ni nak berapa bahagian? 4. Okey, 4. Jadi 4 bahagianlah. Abang tak nampak. Okey, 4 bahagian. Tu nampak 4. 4. Kalau abang lorik semua dia jadi berapa? 4/4. Berapa bahagian? Jadi lorik semua 4/4. Yang ni 1. Jadi berapa? 1/4. Ini berapa? 4/4 sama dengan 1. 4/4 sama dengan 1. 1/4, 1/4. Bila tambah-tambah jadi ini berapa? 1 campur 1. 1/4. Macam itulah. Tak tahu kamu letak mana. Tak tahu kamu letak mana. Dekat Tamtin. Dia bundle. Boleh ni? Boleh ke tak boleh? Man? Abang adik je lah. Mat? Quarter. Okay, abang tutup ni lagi. Macam mana kalau pecahan dia adalah 1 1/3. Baik, cepat. 1 1/3. Cepatlah dia Mia. Kamu apa kena malas pula nak buatnya ni? Ha, buat main ni. Dua-dua lah sekali. Buat bulat. Abang nak kamu buat bulat. Bulat macam mana? Nak bagi berapa bulat tu? Raih, buat yang ni. Kamu yang mana tu? Apa suruh buat yang ni? Ni, apa suruh buat yang ni? Kamu buat lain-lain buat. Tak biar je tu. Buat tu lain-lain. Jangan buang masa. Suka sangat buang masa. 1 1/3. Damia, kamu buat banyak-banyak tu nak buat apa? Kan abang ajar tadi, yang ini berapa? Berapa dia punya pecahan dia? Yang ini berapa pecahan dia? 4. Itu sebab abang buat 4. Sekarang ni? Sekarang ni? Jadi kena buat apa? Macam ni. Abang ngah pun faham. 1, 2, 3. Bila abang terang tu dengar lah betul-betul. Nak belajar lagi. Satu. Berapa bahagian? 3. 3 bahagian. Sama besar. Ini satu kecil, satu kecil, satu besar. Jadi ini kena jadi berapa? Lorik semua jadi? Ni lari semua jadi, tengok depan. Jadi berapa? Jadi 3/3. 3/3. Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu? Yang ni? 3. Yang ni? Sekarang nak jadi ni. Lari berapa? 1. Beri 1 je lah. 1/3. 3/3 campur 1/3. Baru jadi 1 1/3.